apa yang korang bawa ni? Ah, yang satu-satu senyum aja macam kerang rebus ni dah kenapa? Tok Chin, lain kali kalau Tok Chin nak orang tolong buat props, Tok Chin boleh suruh kita. Betul. Upah dia tak mahal pun. Satu orang, mie pun sepinggan. Itu aja. Ewah. Boleh. Tak jadi masalah. Bagus. Tok Chin, tengok apa yang kita dah buat ni. Ini badan kereta lumba. Tapi kalau masuk kereta, takkan ada dua bersila. Ada kerusi sini. Lepas tu, kalau nak menang, kena pakai steering istimewa. Ini dia. Bagus dan menariknya. Itu penutup tong sampah tu. Tadi kita ada masalah sikit. Kereta ni dah siap untuk berlumba. Nak lumba apa? Steering dia tak ada. Jangan takut. Jo cakap dia boleh ambil dari kereta seorang adiknya. Nanti dia cabut. Lepas tu kita boleh pakai. Tapi Jo mana? Tu dia. Wah. Kita tunggu dia. Dia sedap-sedap makan biskut. Kenapa kau lambat? Adik akulah tu. Aku tengah nak cabut steering kereta mainan dia. Dia datang terus menangis. Padahal kereta tu dah rosak. Dah bapa aku marah aku. Geram betul lah. Habis kau buat apa lepas tu? Nak buat apa lagi? Terpaksa aku pergi beli biskut. Jadi steering kita macam mana? Pegang ni. Tadi bila aku nak datang sini, aku ternampak ni benda. Ini boleh jadi steering. Kita ni nak buat kereta lumba. Apa yang kata kutip ni? Tahu, tunggu dulu. Kau dua orang ni kerja asyik nak marah aje. Memang kalau gini nampak macam penutup tong sampah. Tapi kalau kita buat tenggini, sikit. Nampak. Baru kita nampak macam moden. Wah, syabas Jo. Akhirnya kau gunakan otak. Ide kau ni terbaik. Mari kita tunjukkan kereta ni kat Tok Chin. Kita boleh cakap dengan dia yang kita dah boleh buat props. Kita ni memang nak pakai steering yang betul punya. Tapi cuma ada yang ni je. Masih boleh kan Tok Chin? Mestilah boleh. Lagi Tok Chin suka. Ini maknanya korang semua punya otak bagus. Boleh selesaikan masalah. Dah macam peribahasa, tiada rotan akar berguna. Janganlah sampai nak rotan-rotan Tok Chin. Tak baik. Kita ni budak lagi. Bukan itu maksud Tok Chin. Maksud Tok Chin, kalau benda yang nak tu tak ada, kita gunakan benda yang lain. Contohnya, selalu kita ikat kayu gunakan rotan. Tapi kalau kita tak ada rotan, kita boleh cari akar yang kuat. Lepas tu kita boleh ikat pakai akar tu. Tiada rotan akar berguna. Ya, betul. Gunakan otak untuk mengatasi
apa juga masalah dan cabaran. Tok ada satu cerita yang ada kena mengena dengan kejadian ni. Ha, cerita pasal Abu Nawas. Nak dengar tak? Nak. Ha, cerita dia macam ni. Kisah bermula dahulu kala. Hidup kena bijaksana. Gunakan akal sedaya upaya. Ayo mulakan cerita kisah kepintaran yang tiada tolok tandingnya. Wahai Memandu Menteri Beda Kencana Puri. Ampun tuanku. Sudah lama beta tidak menduga kebijaksanaan Abu Nawas. Apa yang tuanku ingin patik lakukan? Ampun tuanku, patik telah pun mengumpul semua orang yang bijak pandai. Mereka sedang menunggu titah tuanku. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Semalam beta telah bermimpi bahawa terdapat telur-telur ajaib yang berada di dalam taman diraja. Abu Nawas. Ampun tuanku. Berapa ramai orang yang berada di sini? Termasuk hamba, ada 8 orang golongan bijak pandai dan cendekiawan yang berada di sini, tuanku. Bagus. Dengar semua. Esok petang, sebelum senja, pergi cari telur-telur ajaib itu. Beta berikan masa selama 1 jam. Menjunjung titah, tuanku. Ampun tuanku, bagaimana kalau kita tak berjaya nak ketemu telur ajaib itu? Bagi mereka yang gagal, kamu akan dihukum. Dah kenapa ni? Kenapa nak kena hukum Tok Jin? Betul. Takkanlah pasal telefon nak kena hukum orang. Ya, kan lagi baik kalau dia masak aja telur tu. Macam-macam boleh buat. Telur dadar, telur ceplok, telur separuh masak, telur masak kicap, telur rebus, buat sambal tumis. Yang betul. Semua dah dirancang. Sultan nak duga kebijaksanaan Abu Nawas. Sultan nak tengok boleh tak dia selesaikan masalahnya dengan bijaksana. Malam itu, Memanda Menteri mulakan rancangannya untuk acara keesokan hari. Dia berjaga sepanjang malam untuk siapkan 8 biji telur ajaib. Terbitnya matahari, dia hantar utusan kepada golongan bijak pandai. Kenapa Memanda Menteri nak jumpa kita? Entah. Jangan-jangan kita ada buat salah tak? Mana ada? Ada sesiapa yang tahu kalian akan datang ke sini? Tak ada.
Bagus. Ini titah sultan. Jadi, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Faham? Memanda menteri pun menceritakan rancangan sultan. Sebenarnya, pagi sebelum acara itu, memanda berjumpa dengan golongan bijak pandai di negara itu, kecuali Abu Nawas. Kemudian, golongan cendekiawan itu disuruh supaya menyembunyikan sebiji telur di dalam taman diraja. Mereka pun pergi ke taman diraja lalu menyembunyikan telur masing-masing. Mana ada tu, Jin? Semuanya dah dirancang. Kalau awak semua dalam keadaan yang sama, apa yang akan awak lakukan? Kalau saya, saya akan cuba cari mana-mana telur yang ada. Mana boleh. Abu Nawas tak tahu pun ada orang sembunyikan telur dalam taman tu. Orang yang sembunyikan pun mesti sembunyikan betul-betul. Macam mana nak jumpa? Habis macam mana? Kalau saya, saya akan jumpa sultan dan cuba cakap baik-baik. Bagi tahu dia yang saya betul-betul dah cuba. Tapi tak jumpa. Nanti kena hukum. Kalau saya, saya akan ambil orang lain punya telur. Lepas tu cepat-cepat bagi sultan. Hey, takkan nak mencuri. Nanti sultan kenakan hukuman lebih dahsyat lagi. Habis macam mana? Buat apa pun kena hukum. Si Abu Nawas tu bukan calang-calang orang. Semua orang tahu. Antara yang pandai, Abu Nawas lah yang paling bijak sekali. Ha, mari kita tengok macam mana dia selesaikan masalah ini. Masanya sudah pun tiba untuk awak semua mencari telur di dalam taman ini. Bila dah jumpa, kembalikan telur itu ke dalam dulang ini. Ingat, sesiapa yang gagal akan dihukum. Semoga berjaya. Jumpa telur tu di belakang rumput di situ. Tapi kenapa saya cari tapi tak jumpa? Manalah saya tahu. Nak cari telur ajaib tu lebih susah dari apa yang Abu Nawas jangkakan. Tapi untuk mereka yang bijak pandai, tak susah pun. Mana datang telur tu? Mana boleh kita tahu? Abu Nawas, tinggal awak seorang sahaja yang tidak dapat memberi telur kepada sultan. Awak tidak ada banyak masa lagi. Cerita ni buat saya risaulah, Tok Chin. Tapi Abu Nawas kan pandai orangnya. Tentu dia akan cari jalan. Kan Tok Chin dah cakap awal-awal lagi, Abu Nawas ni otak dia geliga. Dah. Mari Tok Chin sambung lagi ceritanya. Memanda, lama lagi ke masa Abu Nawas untuk mencari telur itu? Ampun, tuanku. Tidak lama lagi, tuanku. Kalau begitu, panggil pengawal. Bersedia untuk menangkap Abu Nawas. Tita dijunjung, tuanku.
Masa dah suntuk. Abu Nawas mempercepatkan pencariannya. Dia mencari jauh di setiap pelosok Taman Diraja. Malangnya, tak jumpa. Dia semakin bimbang. Kalau dia pulang tanpa sebiji pun telur ajaib, buruk padanya nanti. Tiba-tiba, Abu Nawas mendapat ilham. Abu Nawas, masa sudah tamat. Di manakah telur yang Sultan minta? Abu Nawas, dapatkah kau jumpa telur yang diminta? Abu Nawas, kenapa tidak menjawab? Pengawal, tangkap Abu Nawas sekarang! Abu Nawas, kenapa berkelakuan macam ini? Tak! Tak! Bak, bak, bak. Tak! 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 Abu Nawas, apa maksud ini semua? Ampun, tuanku. Patik, seekor ayam, tuanku. Seekor ayam jantan. Beta tak mengerti. Cuba jelaskan pada beta. Ayam jantan, tuanku. Yang lain-lain semua tu ayam betina. Sebab itulah mereka boleh memberi telur kepada tuanku. Tapi sebab patik ayam jantan, manalah mampu patik bertelur, tuanku. Ampun, tuanku. Syabas, Abu Nawas. Syabas. Beta tahu, kamu mesti bergeliga untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya, ini adalah satu ujian saja. Kamu telah lulus dengan cemerlang. Sebagai cenderhati, kamu akan diberi 3 uncang wang emas, sepersalinan baju dan sebuah rumah di hujung bandar. Terima kasih, tuanku. Daulat, tuanku. Kan aku dah cakap. Wah, pandai dia cari jalan untuk selesaikan masalah. Dia gunakan kepandaiannya untuk mencari penyelesaian. Macam Halim, Din dan Joh lah. Tak ada steering. Ambil apa tu? Penutup tong sampah. Buat steering baru. Kan pandai tu. Joh. Kenapa ni? Diam aja. Tak bagus ke cerita Tok Chin tadi? Bagus, bagus sangat. Cuma apa? Cerita Tok Chin hari ini bahaya sikit. Ada telur, ada ayam. Saya dari tadi tahan lapar. Saya ingat saya nak balik rumah sekejaplah. Saya nak alas perut sikit. Baiklah. Pergilah balik. Tok Chin boleh sambung kerja nanti ni. Cermin ni kita boleh buat dengan tin susu. Ratakan dia dan buat macam cermin. Wah, makin nak makan, makin macam-macam yang dia terfikir. Marilah. Tok Chin, antara cerita-cerita Tok Chin, cerita Abu Nawas ni, Halim paling suka. Oh ya. Tok Chin banyak cerita-cerita yang macam ni. Wah, lain kali kita datang, Tok Chin ceritakan ya. Baiklah. Pergi dulu ya. Iyalah. Aduh.